olahraga yang bisa kamu lakukan di rumah tanpa harus nge-gym. Waktu bukanlah alasan untuk menelantarkan kebugaran. Tapi kadang, jam kantor dan jadwal gym ibarat pasangan yang sedang marahan. Apa mau dipaksakan? The Guardian melansir bahwa aktivitas kebugaran di gym dapat membuat orang 14 kali lebih aerobikal dibanding orang-orang biasa. Aerobikal di sini maksudnya adalah menjadikan seseorang lebih fit. Maka, tak mengherankan ketika gym jadi sebuah kebutuhan baru di kalangan para pekerja yang menghabiskan hampir sebagian besar harinya duduk di meja kerja. Tapi, tidak selamanya kamu bisa memenuhi jadwal gym yang telah dipilih karena dinamisnya jam kerja kantor. Kemungkinan-kemungkinan seperti lembur dadakan atau pro-overat yang molor bukanlah hal ganjil bagi kebanyakan para pekerja kantoran kekinian. Nah, kalau kamu sering berada di dalam situasi seperti ini, kebugaran tetap bisa dijaga kok tanpa harus memaksakan ikut kelas gym. Kamu bisa lakukan sejumlah program rumahan saat sesekali absen nge-gym karena urusan kantor. Olahraga di dalam rumah, kamu bisa memaksimalkan benda-benda yang ada di rumah untuk exercise demi kebugaran. Misalnya, gunakan tangga rumah sebagai medium latihan. Luangkan waktu selama 10 menit untuk naik dan turun tangga secara kontinu. Kegiatan naik turun tangga tanpa henti selama 10 menit dapat membakar 100 kalori di dalam tubuh. Tak ada tangga? Jangan patah semangat. Lakukan olahraga pagi seperti squat jump dan lunge selama 10 menit sebelum sarapan. Riset British Journal of Nutrition menyimpulkan bahwa olahraga sebelum sarapan di pagi hari selama 10 menit dapat membakar 20% lemak lebih banyak dibanding setelah sarapan. Selain itu, kamu juga harus memerhatikan kebiasaan dan durasi tidur malam. Sebuah riset di Universitas Chicago menyebut bahwa pelaku diet yang tidur 5,5 jam dapat menghilangkan lemak 55% lebih baik dibanding mereka yang tidur 8,5 jam. Perbanyak jalan kaki daripada berdiam diri. Tidak ada salahnya berjalan keliling komplek perumahan selama 15 menit setiap harinya untuk meningkatkan kebugaran. Dalam temuan Journal of Physical Activity and Health, jalan kaki dalam durasi tertentu dapat mempercepat kerja pencernaan. Tak hanya itu, kalori yang bisa dibakar juga 3 kali lebih banyak dibandingkan bila hanya berdiam diri. Meski membentuk badan yang ideal, kamu harus tetap berlatih di gym. Tidak ada salahnya menggunakan program rumahan ini sebagai alternatif. Selamat mencoba, ya ladies.